Halo Lur, ketemu lagi dengan Devri Ineke Jalan-Jalan. Kali ini aku masih ada di Pasar Gede Solo ya Lur. Ini aku ada di salah satu kuliner legendaris di kota Solo ya Lur. Namanya Nasi Liwet Busri Pasar Gede Solo. Nasi Liwet Busri sudah ada dari tahun 1978 ya Lur. Nasi Liwet Busri Pasar Gede ini menjadi langganan para pejabat, para artis di kota Solo ya Lur. Di zamannya Pak Soeharto juga sudah langganan ya di sini ya Pak Soeharto. Pak Jokowi juga, Pak Presiden Jokowi juga langganan ya makan di Nasi Liwet Busri Solo ini. Nasi Liwet Busri Pasar Gede Solo ini bukanya pagi dari pukul 6.30 sampai siang jam 11 ya Lur. Oh, dulu dari kakak ya. Zamannya Pak Harto. Nah, fotonya Pak Soeharto Lur, zamannya masih jadi presiden. Pak Sultan juga langganan juga ya ke sini ya, Sultan Solo. Nasi liwet Solo ini terdiri dari nasi liwet mirip nasi uduk Lur. Ada telur kukusnya, ada sayur labunya, juga ada telur rebusnya ya. Dan dikasih suwiran ayam di atasnya, baru disiram kuah santan ya Lur. Lalu rame ya di sini Lur, nasi gudeg Busri Solo. Oke Lur. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Devri Ineke Jalan-Jalan ya, Lur.